Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VDA Gaming, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke bocorannya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Okay? Nah, ini kita langsung saja ya masuk ke videonya yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti EvoKan AK47 yang akan direlaunch kembali besok di server Indonesia. Terus ada juga bocoran untuk blueprint dari In Kubator yang akan digratiskan, lalu ada juga bocoran celana Angel merah dan juga bocoran-bocoran yang lainnya nah jadi silahkan ya kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip skip oke okay? nah jadi ini kita seperti biasa cek cek dulu untuk event event yang sudah dihadirkan di server Indonesia untuk hari ini sepertinya cuma ada buff 100% inkubator dan juga bonus top up terbaru ini ya nah jadi ini kita langsung saja cek ke buff 100% dari inkubator tri in one yang sudah saya bocorkan juga ya di video sebelumnya dan ternyata ini sudah fix atau sudah resmi diriliskan di server Indonesia itu mulai hari ini di tanggal berapa ini ya di tanggal 6 April 2024 dan ternyata di tanggal 7 nya besok itu akan tergantikan untuk inkubatornya menjadi inkubator terbaru dan ini kalian bisa lihat ya untuk buff 100% ataupun enggak buff 100% itu sama saja ya sekarang untuk buff 100% itu seperti buff palsu ya atau bisa disebut juga apa itu ya untuk mendapatkan blueprintnya itu sama saja susah ini ya parah sekali nah siapa di antara kalian yang merasakan juga untuk buff 100% sekarang itu seperti buff 100% tipu-tipu ya karena ini menghabiskan beberapa voucher Itu juga nggak dapat blueprintnya Jadi silahkan kalian bisa komentar di bawah Nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya Kita langsung saja masuk ke yang pertama Yaitu ada bocoran untuk kode redem terbaru ini ya Kalian bisa langsung ikuti saja untuk kode redemnya ini ya Ini saya tadi redem sekitar jam 4 pagi Itu masih bisa ya yaitu ada adalah SG JKT 48 token ya seperti ini nah ini kalian bisa langsung redem ini untuk mendapatkan token shotgun 2 secara gratis bagi kalian yang masih kurang ya atau belum mendapatkan skin shotgun 2 bunny ordernya secara gratis nah itu ya jadi silahkan kalian bisa langsung redem saja mulai hari ini karena biasanya untuk kode redem itu sekitar 2 atau tiga hari itu akan kadal luar saya atau bisa di juga kode redeemnya itu sudah tidak bisa diredem dan nantinya kalian tinggal langsung relogin saja ya dan kalian bisa cek di inbox mail Nah ini ya di inbox mail itu sudah masuk 25 token dari uh, speedy dump itu ya Atau bisa disebut juga token dari skin shotgun 2 bunny order secara gratis Jadi langsung saja kalian bisa redem untuk kode redemnya itu tadi adalah SGCKT 48 token itu ya Jadi langsung saja kalian bisa redem untuk mendapatkan lumayan ini Dapatnya 25 token Freddy Dambi itu ya itu jadi sangat lumayan membantu ya dan sebenarnya untuk kode token itu dari kemarin-kemarin juga ada ya jadi langsung saja kalian bisa redem hari ini untuk mendapatkan 25 spedi Dambi token nah jadi ini kita seperti biasa ya sebelum masuk ke bocoran yang selanjutnya Bang Fedia mau rekomendasikan nih tempat top up murah aman cepat dan terpercaya pastinya kalian bisa top up di sini. Kedai voucher, tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya pastinya ini ya Kalian bisa langsung search di google namanya adalah kedai voucher Atau kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi Nah untuk kedai voucher sekarang tampilannya itu sudah baru itu ya Mantap sekali dan sekarang itu juga banyak promo eksklusif Untuk kalian yang pengen top up game yang lainnya itu juga banyak sekali itu ya pilihan gamenya Semisal kalau kalian pengen top up game Free Fire itu caranya cukup mudah Kalian masukkan UI di kalian lalu kalian bisa pilih nominal top up diamond yang kalian inginkan itu pilihannya juga banyak sekali dan murah-murah pastinya nah setelah kalian memilih nominal top up diamond yang kalian inginkan kalian bisa pilih juga untuk metode pembayarannya sangat lengkap sekali ada QRIS e-wallet dan yang lain-lain dan sekarang Bang VDA juga sudah punya untuk kode promo kalian bisa masukkan kode promo dari Bang VDA jangan sampai kehabisan untuk kode promonya itu adalah KDAIVDAFF karena setiap harinya itu cuma untuk 100 orang ya Nah setelah kalian memasukkan kode promonya Kalian bisa masukkan nomor WhatsApp Konfirmasi pembayaran Dan otomatis nggak ada satu menit Untuk top up diamond Bank VDA Ini langsung masuk ke game Free Fire nya Jadi langsung saja kalian bisa top up di kedaivoucher.com Dan jangan lupa juga kalian bisa masukkan kode promo dari Bank VDA Yaitu adalah Kedai VDAFF ya Jadi langsung saja top up sekarang. Nah, jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran Evo AK47 yang akan diriliskan kembali. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ternyata untuk Evo selanjutnya atau Evo yang direlaunch selanjutnya itu adalah Evo AK47. Entah kenapa ini Garena makin hari itu makin sering ya merelaunch Evogan. Bukannya meriliskan Evogan terbaru itu malah merelaunch lagi itu ya. Padahal kan untuk Evogan AK47 Blue Frame Draco itu sudah beberapa kali ya di relaunch atau sudah banyak itu di server Indonesia. Karena pasti di antara kalian itu juga sudah pada punya ya untuk Evogan pertama tersebut yaitu adalah Evogan AK47. Nah itu nantinya akan direlaunch itu di event Token Ring ya biasanya Dan nantinya itu akan di relaunch Di tanggal 12 Sampai tanggal 7 Mei 2024 Nah itu ya jadi silahkan Bagi kalian yang menunggu untuk Evogan AK-47 Blue Flame Draco Yang di relaunch tersebut Silahkan ya Kalian bisa langsung spin saja Besok di tanggal 12 April itu pastinya nantinya kalian disuruh mengsepin event token ring dan pastinya akan menghabiskan banyak diamond kalian. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran untuk blueprint gratis yang akan dihadirkan di server Indonesia. Nah ini ya kalau kalian cek di kalender event Boya Lebaran Itu di tanggal 10 itu ya Sekitar tanggal 10 atau pas lebarannya Nantinya akan ada misi blueprint gratis Yang nantinya kalian disuruh memilih di antara ketiga blueprint Untuk kalian klaim secara gratis Nah blueprintnya itu apa bang? Nah karena untuk blueprintnya itu Maksudnya untuk inkubator besok Atau inkubator terbarunya itu adalah Inkubator 3 in 1 Dari bundle yin yang terbaru Terus, ada juga MP40 dan ada juga inkubator F4A1. Jadi, nantinya yang akan digratiskan itu pastinya sudah fix, ya, yaitu adalah inkubator 3-in-1 yang tadi. Nah, itu nantinya kalian bisa dapatkan blueprint gratisnya itu di tanggal 10 atau tanggal 11. Nanti kalian bisa selesaikan misinya, entah nantinya misinya itu kalian disuruh bermain atau web event. Itu saya juga. Kurang begitu tahu, ya. Pokoknya, kalian bisa tunggu saja untuk mendapatkan salah satu dari ketiga blueprintnya secara gratis. Jadi, kalian cuma dapat satu blueprint, ya, nggak dapat tiga. Itu nanti kalian bisa pilih nantinya, ya, nggak bisa pilih semua. Kalian cuma harus memilih satu, ya. Jadi, kalian akan mendapatkan satu blueprint secara gratis. Nah, itu ya. Jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja untuk misi blueprint gratis yang nantinya kalian bisa dapatkan di server Indonesia sekitar tanggal 10 atau tanggal 11 April 2024 Nah, jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang terakhir, yaitu ada bocoran celana Angel merah yang diriliskan kembali. Nah, ini ya, ini saya dapat bocoran untuk celana Angel mau yang celana Angel laki-laki ataupun yang perempuan itu diriliskan kembali itu ya di event Token Tower. Tetapi sayangnya ini saya baru dapat bocorannya itu dari server luar Negeri atau lebih tepatnya ini dari server Thailand, itu ya. Nah, di server Thailand untuk celana Angel Merah itu sudah direlaunch kembali, atau bisa disebut juga sudah diriliskan kembali. Nah, bisa jadi nantinya di server Indonesia juga sebentar lagi akan merelaunch celana Angel, entah nantinya yang direlaunch itu yang warna merah, atau yang warna kuning, warna hijau, warna putih, atau yang normal biru itu di server Indonesia belum ada bocoran resminya ya jadi pokoknya nanti kalau sudah ada bocoran resminya kira-kira di server Indonesia itu merelon celana Angel Merah atau tidak nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian dan kalian setuju atau tidak nih kalau celana Angel Merah itu juga di relaunch di server Indonesia itu silahkan ya kalian bisa komentar di bawah jadi jangan dipercaya seratus 100% ya Karena untuk bocoran celana Angel Merah yang di relaunch tersebut Itu saya baru dapat bocorannya dari server luar negeri Nah itu ya jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Dan semoga saja celana Angel Merah juga cepat diriliskan di server Indonesia Nah itu ya jadi untuk semua bocoran kali ini Semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian Nah berarti cukup sekian ya video kali ini jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa, kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa, subscribe. Bye bye.